Bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Banyak orang berlomba-lomba untuk hidup sehat, dari mulai selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sesering mungkin, hingga kita mengontrol udara di sekitar kita agar bebas dari polutan dan debu. Bagaimana ya caranya? Dari SD Muhammadiyah 2 GKB bersama Dinko Kreasi Anak Indonesia akan mempersembahkan AirPod Mika, air purifier portable mini karakter. Pertama-tama kita siapkan pipa bekas, air filter, baterai dan solasi listrik, mini blower, timah, solder, gunting dan kabel. Langkah pembuatannya adalah kita siapkan pipa PVC dan triplek yang sudah terpotong. Kemudian sekeliling pipa bagian bawah dilubangi dengan menggunakan bor. Setelah itu, beri lubang pada triplek sesuai ukuran. Lalu kita rekatkan triplek pada pipa menggunakan lem. Kita tempelkan pula air filter pada triplek dengan menggunakan lem. Pasang switch on off di tengah-tengah pipa. Selanjutnya, pasang baterai dengan switch on off pada mini blower. Lalu, tempelkan pada pipa. Pasang tutup pada pipa. Kita cat pipa menggunakan Pilox agar terlihat bagus dan rapi. Mini karakter yang kita buat adalah roket. Inilah air purifier portable mini karakter buatan kami. Semoga dengan air mini karakter yang kita buat dapat meningkatkan kualitas udara yang kita hirup dan dapat membebaskan udara di sekitar kita dari debu atau polutan. Terima kasih ya teman-teman. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Wassalam.